Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sulthanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabi al-akhyar adada ni'amil wa afdali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kamala nihayat li kamalika wa adadi kamalika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi 'ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirya hibzal Qur'an wal 'amal bih warzuqni min 'ilman munira wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma hada bi ilmika wa khatta bihi qalamuka wa ahsau kitabuk wa radallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aliin wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan limuddin subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin innal huda hudallah yahdi ya alim ya khabir ya mubin yahdi ihdina yahdi ihdina yahdi ihdina. Allahumma aftah alayna futuhal arifin faqqahna fid din wa alimna at-ta'wil wa at-tathbit rabbi yassir wa la tu'sir kirim rabbi tammim bi khair rabbi zidni ilma. Allahumma inni astauda'tuka ma'allamtanihi farudduhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alim hakim amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil aziz am amantum man fis samai yursila alaikum mahasiba fasata'lamuna kayfa nadir wa laqad kadzdzaba alladheena min qablihim fa kayfa kana nakir aw alam yaraw ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir. Firman Allah tersambung tadabbur ayat 17 hingga 19 surah Al-Mulk. Atau kamu sudah berasa tenang bahawa dia yang di langit tidak akan mengirimkan angin ribut yang berbatu kepada kamu. Namun nanti kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan para rasulnya dan telah dibinasakan. Betapa hebatnya kemurkaanku. Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengucupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya dia Maha melihat segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat muslimin muslimat. Melalui firman-Nya. Am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kayfa nadir.
atau kamu sudah berasa tenang? Am'amintu, atau kamu sudah berasa tenang? Mampis sama bahawa dia yang di langit, yakni Allah yang di langit, ayyurusila alaikum hasiba, tidak akan mengirimkan angin ribut yang mempunyai batu kepada kamu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, namun nanti kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Ha, kalau kita tengok dalam konteks ayat, kita tengok dalam mushaf Al-Quran, Allah sebut fasata'lamuna kaifa nadhir, namun nanti kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Nadhir di hujung disebut kana, kana nadhiri, ada bawa nadhiri, nadhiri, memberi maksud peringatanku, peringatan Allah, nadhiri. Kita tak baca macam tu, kita baca secara tajwid nadhir. Kita berhenti macam tu, mat arid li sukun. Kaifa nadhiri, ri, belakangnya ada ya. Kalau ikut tulisan Arab yang asal, maknanya tulisan Arab selain daripada Al-Quran, kaifa nadhiri, sebab bagi bawah tu ada ri tu, ada selepas huruf ra tu ada ya, nadhiri. Bagaimana apa, fakfasa ta'lamuna kaifa nadhiri, namun nanti kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Pada ayat ini Allah melanjutkan peringatannya, demikian pula apakah kamu merasa aman dan akan terhindar dari azab Allah yang waktu-waktu sewaktu dapat menghembuskan angin bercampur batu yang dapat menghancurkan kamu semua dalam tempoh masa yang cepat. Angin yang turun, awan yang mengandungi batu, yang turun menghancurkan kamu, memusnahkan kamu. Ingatlah azab yang seperti ini telah menimpa kaum Lut, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Lut, kerana mereka telah mendustakan Nabi Lut yang diutus kepada mereka. Pada saat kedatangan azab itu, kamu semua akan menyaksikan betapa dahsyatnya azab kami, tetapi pengetahuan kamu pada waktu itu tidak ada gunanya lagi. Bila datang azab, dah tak ada, dah tak ada guna. Macam kaum Lut, kaum apa, kaum Sodom, kaum Sodom yang engkar, di mana mereka melawan fitrah, terkenal lawan fitrah. Apa lawan fitrah tu? Lelaki apa melaksanakan homoseksual, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Ini berlaku pada zaman Nabi Lut, melawan fitrah, melawan perintah Allah. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berlaku, Allah azab kepada mereka. Pada ayat melalui firmannya dalam surah Al-An'am ayat 65, Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas, min fawqikum, dari belah atas, azab dari atas,
seperti hujan ribut, hujan batu. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kamu, dari apa, gempa bumi dari bawah kaki. Au yalbisakum syi'a, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang berpecah, yang saling bertentangan. Wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba', dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Ini juga merupakan azab. Azab bila pertembungan manusia, berlaku peperangan, kezaliman, penindasan, ni azab. Kamu nak azab di atas, azab di bawah, atau berlaku azab sesama kamu. Azab tu Allah datangkan, berlaku peperangan, penindasan, kezaliman. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Ayat Allah sebut kaifa nusarriful. Bagaimana kami ulang-ulang cerita, ulang-ulang bicara. Satu, dalam Al-Quran ada perintah Allah, ada larangan Allah. Ni kita akur berkait dengan ayat-ayat muhkamat. Ada ayat-ayat berkait dengan Al-Qasas, kisah-kisah yang kita mengambil ibrah, pengajaran sebagaimana boleh berlaku dulu. Adakah kita berasa aman tak boleh berlaku sekarang? Adakah begitu? Dalam pada masa yang sama, Al-Quran juga ada Al-Mawa'id. Al-Mawa'id, nasihat, pengajaran. Dalam surah Hud, Allah berfirman, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab Al-Quran, uhkimat ayatuhu, dijelaskan ayat-ayat ni. Ya, ini ayat-ayat yang sangat cantik. Tuturannya, tuturan katanya, dan sangat cantik maknanya. Kadang ayat lafaz yang berulang, maksud yang berbeza dari sudut konteks ayatnya. Kadang-kadang maksud yang sama dengan bentuk lafaz yang sedikit berlainan, dan menjadi menarik. Ini Allah jadikan Quran yang kita baca sangat menarik dari sudut makna lafaz. Summa fussilat, kemudian diperincikan dari sudut al-ahkam, hukum ahkam, peraturan Allah, hukum-hukum. Al-qasas, kisah-kisah. Al-mawa'idh, nasihat-nasihat. Min ladun hakimin khabir, dari sisi Tuhan yang maha bijaksana, lagi maha teliti, maha pakar. Cantik Al-Quran ini menjadi peringatan, kita mengambil peringatan, ancaman, amaran. Firmannya juga dalam surah Al-Isra, afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Maka apakah kamu merasa aman bahawa dia tidak akan membenamkan sebahagian daratan bersama kamu, ataupun dia meniupkan angin kencang yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun yang boleh menolong, menjaga kamu bila datang azab Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah berfirman, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan para rasulnya dan telah dibinasakan, betapa hebatnya kemurkaanku. Umat terdahulu yang mendustakan, Allah nak beritahu, fakai fakana nakir,
ha, suatu persoalan nak beritahu kepada kita sangat hebat. Ha, ha, ayat ta'ajub yang mengagumkan, sangat hebat, ha, kekuasaan Allah. Fakaifa kana nakir, bagaimana hebatnya kemurkaanku. Nakir, nakir kalau kita ujung sama tadi, nazir, naziri, nakiri. Nakir ni maksudnya kemurkaan, kebencian, keengkaran, penolakan. Itulah bahasa nakir. Ha, kemurkaanku, kebencianku, nakiri. Ha, Allah perintahkan agar orang-orang kafir perhatikan penderitaan yang telah dialami umat-umat yang terdahulu kerana telah mendustakan para rasul yang telah telah diutus kepada mereka. Banyak rasul-rasul yang datang, mereka mereka dustakan maksud tak beriman. Mereka tak beriman, mendustakan maksud tak beriman, takzib, tak beriman. Kalau tasdik maksudnya yang beriman, yang membenarkan, yang percaya, beriman. Dengan maksud takzib, kazzaba, yukazzibu, takzib, walaqad kazzaba, dan demi sesungguhnya telah mendustakan, alladzina min qablihim, orang-orang yang terdahulu sebelum dari mereka. Kazzaba, kazzaba, yukazzibu, takzib, maknanya tak beriman, tak percaya, tidak membenarkan. Di antaranya seperti kaum Nuh yang telah ditenggelamkan banjir yang sangat dahsyat. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan sangat dahsyat. Ini kaum yang awal, kumpulan awal yang Nabi dan Rasul, yang adanya umat, adanya umat di zaman Nabi Nuh, yang mula-mula sekali ada umat. Yang selamat yang dalam bahtera je, yang lain dipadamkan. Yang dalam bahtera ni timbul anak cucu cicit sampai kita hari ni, yang dalam bahtera. Yang lain dipadamkan dengan banjir yang besar. Sebab apa banjir yang besar? Kalau kita tengok di daratan, lautan lebih luas dari darat. Kalau mereka yang berada di lautan, besar mana kapal pun jangan sombong, jangan angkuh. Lautan sangat luas, kedalamannya, apa yang ada dalam laut, kalau dicerokai tak habis-habis apa yang dalam laut. Ini sangat hebat laut. Dengan laut ni boleh membanjiri daratan. Disebabkan hujan yang turun penuh bumi, membanjiri daratan. Ya Allah selamatkan kaum Nabi Nuh yang ada di dalam bahtera, dalam kapal. Yang selamat akhirnya dapat berlabuh di Bukit Judi, dia panggil Bukit Judi, bukit yang tinggi. Yang selamat, kalau kita baca Quran lah. Di antara seperti kaum Nuh yang telah ditenggelamkan banjir yang sangat dahsyat, kaum Syuaib yang telah dibinasakan dengan petir. Kaum Syuaib ni penduduk Madian. Penduduk Madian. Mereka ni perangai. Penduduk Madian ni perangai apa, timbangan, ukuran jual beli ni mereka menipu, menipu dalam ukuran sukatan jual beli kaum Madian. Ini perangai. Perangai ni jangan dibawa. Kalau jual daging, pastikan kalau kita jual kilo, timbang kilo. Ada daging, ada lemak. Lebih lemak, lebih lemak itu kira-kira kilo tu. Satu kilo. Jual daging satu kilo, lebih lemak. Orang makan daging, sebenarnya daging yang dia makan tak sampai satu kilo. Kadang tak sampai setengah kilo, ni menipu dalam timbangan. Sebabnya dilebihkan daging tu. Kalau kira timbang dah sekilo, lemak lebih, tak apalah, lebihkan. Supaya orang merasa daging, sebab yang nak makannya daging yang halal dan tayyibah. Halal dan tayyibah. Kalau si pembeli tak redha, macam mana dengan
jual beli, jual yang dilakukan oleh si penjual ni kena ingat. Kalau kita beli, kita beritahu ini lemak banyak, lebihkan daging, takkan saya nak makan lemak banyak, kena beritahu. Walau ni dah sekilo, memang dah sekilo, tapi takkan yang sekilo tu sebenarnya lemak yang banyak, lebih setengah lemak makan, daging sikit aja rasa. Ini penipuan berlaku gharar dalam jual beli. Jadi penduduk Madian diazab, dibinasakan dengan petir ni kaum Nabi Syuaib. Macam kaum kaum Nabi Lut, kaum Sodom, yang diterbalikkan bumi. Kita ni sebut kalau anak nak namakan anak Hud, nama pendek Hud, Noh, okey, Lut, lain macam dia sebut Lut tu. Padahal Nabi tu alaihi salatu wassalam, Nabi Lut, namakan anak Nabi Lut. Nama Nabi kan baik, Nabi Lut, tapi rasa macam pelik namakan Nabi, namakan Lut. Lut, Hud, Noh, anak pendek sangat kan, Lut, Noh, Hud kan, nama-nama pendek. Tapi bila Lut tu lain macam pula. Padahal Nabi Lut ni tak, begitulah kaum ni, kaum Sodom ni, kita bila sebut kaum Sodom, kaum yang melakukan homoseksual, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, ibarat begitu. Maka perangai mereka tu kita sangat takut. Maknanya sebab apa? Perangai tu melawan fitrah kita. Melawan fitrah kita. Serta Fir'aun dan kaumnya telah ditenggelamkan di Laut Merah. Fir'aun dan bala tentera je. Fir'aun ni kaum Kibti, orang Kibti. Mesir Kodim, zaman Mesir lama. Bangsa asal Kibti yang awal. Kemudian diarabkan, diislamkan. Ini dia. Diarabkan, diislamkan. Asalnya Kibti lah, orang bangsa Kibti. Bangsa Kibti besar tamadun dia, Fir'aun. Sebab tu sampai sekarang diagungkan lagi. Tradisi kefir'aunan tu kadang diagungkan, tempat pelancongan, apa piramid lah, apalah, kawasan-kawasan tu diindahkan cantik, pelancong datang kagum. Tamadun dulu lebih tak, kalau zaman ni nak buat macam piramid tak terbuat. Sangat hebat piramid tu, kita cerita hebat zaman ni, maju zaman ni, cuba buat piramid tak terbuat kita. Berapa ramai yang mati buat hamba-hamba di kalangan Bani Israel, kaum Bani Israel, kaum minoriti yang ada, yang diazab, yang dijadikan hamba kaum Bani Israel. Lalu diselamatkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ditenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ini dia. Bila kita tengok sebagai apa, semuanya tak lain tak bukan, semuanya mendustakan para nabi, para rasul. Walau kita nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi salatu wasalam sudah wafat, utusan terakhir Muhammad SAW sudah wafat, syariat Muhammad SAW kita pegang sampai hari ini, Quran kita pegang sampai hari ini, sampai hari kiamat, mengikut petunjuk mereka-mereka penyambung para nabi, para rasul alaihi salatu wasalam, melalui para alim ulama. Ini kita ikut ulama di zaman ni. Walaupun ada orang bercakap ulama ni semua dah tak betul. Tapi kalau kita kata ulama semua dah tak betul, kita nak belajar dari siapa? Belajar sendiri. Itu tak salah pula, jadi ilmu salah. Tetap cari ulama, tetap belajar dengan ulama. Bila sebut ada ulama yang tak betul, dunia, pejuang dunia, ada ulama akhirat. Allah datangkan ulama akhirat. Setiap masuk, setiap keadaan, siapa hari kiamat, orang yang menegakkan Islam akan ada Allah hadirkan. Kecuali kiamat berlaku, nama Allah, Allah dah tak tersebut. Yang ada semua mereka yang kufur engkar saja, barulah berlaku kiamat. Tapi fatrah yang kita ada ni, insyaAllah ada lagi alim ulama'. Salah satu kita nak tahu alim ulama, kedudukan muka bumi, tempat selamat. Sebab tanda bumi ni terhakis sedikit demi sedikit disebabnya, disebabkan oleh matinya ulama. Keadaan dunia ni macam keadaan yang
tak stabil. Salah satu petandanya Allah matikan ulama. Tetapi generasi penerus para alim ulama itu tetap akan ada insya-Allah, mudah-mudahan. Sebab tu adanya sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah pondok, universiti-universiti Islam dan sebagainya. Kalau kat Malaysia ni ada universiti Islam antara bangsa lagi disebutkan. Maknanya ada lagi agama-agamawan. Alim ulama. Yang ramai. Selagi mereka masih hidup, kita menadah ilmu kepada mereka. Mengambil keberkatan. Bukan guna agamawan ni untuk doa aje. Orang kita macam tu. Tengah anak sakit, nak minta air, baca doa. Belajar tak nak, ambil ilmu tak nak. Ini. Ambil keberkatan dia dalam pada masa yang sama mengambil ilmu daripada alim ulama kita ini dia. Maka jangan lawan, jangan tentang. Lawan alim ulama ni macam lawan Nabi lah. Lawan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam, takut-takut kita besok termasuk dalam golongan yang mendustakan risalah-risalah ajaran Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka semua baru menyesal perbuatan yang mereka lakukan pada saat datang azab kepada mereka. Bila azab datang, baru menyesal. Fir'aun bila dah ditenggelamkan air, maka apa? Nyawa sampai kerongkong, nyawa sampai kerongkong. Masa itu taubat dah tidak diterima. Ditenggelam air. Begitu juga kaum-kaum yang engkar melawan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi salatu wasallam. Kaum Madian, apa penduduk Madian, kaum Ad, kaum Samud, semuanya boleh menjadi pelajaran, pengajaran untuk direnungkan dan diperhatikan betapa dahsyat siksaan Allah yang ditimpakan kepada orang-orang yang derhaka kepadanya. Di mana kita melihat kepada kaum-kaum Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran melebihi segala umat di zaman mereka masing-masing. Ini yang terkenal. Allah juga sebut dalam surah Al-An'am ayat 84. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Dan kami telah menganugerahkan Ishaq, Yaqub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nabi Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebahagian dari keturunan Nuh, iaitu Daud, keturunan Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Antaranya juga bagaimana Allah binasakan kaum Ad. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad. Ad ni apa? Penduduk Iram. Penduduk Iram. Ad bin apa? Apa dipanggil penduduk Iram? Penduduk Iram. Iram ni nama bapa kepada Ad. Ad bin Iram bin Sam bin Nuh. Dari keturunan Nabi Nuh. Kaum Ad. Kaum Ad ni Nabi Hud. Di mana dijelah kepada kita, kalau kita tengok apa tertib nabi-nabi yang ramai tu kita yang wajib diketahui tu 25 Nabi Adam, Nuh, Hud. Selepas daripada Nabi Nuh, maka Nabi Hud. Nabi Hud mempunyai kaumnya. Nabi Hud penduduk apa kaumnya, kaum Ad.
keturunan dari Nabi Nuh juga. Ad bin Iram bin Sam bin Nuh, dari keturunan Nabi Nuh juga. Di mana kaum Ad, mereka juga mendustakan Nabi mereka, Nabi Hud. Dijelah pada kita bila Allah sebut nakir, fakai fakana nakir, maka bagaimana hebatnya kemurkaanku. Nakir maksudnya kebencianku, keengkaranku, nakiri. Perkataan ini diulang sebanyak 5 kali dalam Quran. Antara dalam surah Al-Hajj ayat 44, surah Sabah ayat 45, surah Fatir ayat 26, surah Al-Mulk, surah ini ayat 18, surah Ashura ayat 47. Dalam surah Al-Hajj ayat 44, Sabah ayat 45, Fatir ayat 26 dan Al-Mulk ayat 18, lafaz nakir berada dalam rangkaian ayat yang sama. Fakai fakana nakir, nakiri, maka bagaimana hebatnya kemurkaanku. Allah menyebut umat-umat terdahulu sebelumnya, ayat-ayat yang dinyatakan umat terdahulu berkait dengan nakir ni, yang kufur, derhaka kepada rasul-rasulnya, seperti umat Nabi Nuh, kaum Samud, kaum Samud, kaum Nabi Soleh, kaum Ad, kaum Nabi Hud dan lain-lain, diakhirkan dengan fakai fakana nakir, fakai fakana nakiri, nakiri. Maka bagaimana hebatnya kebencianku, kemurkaanku. Cuba kita perhatikan bagaimana kebesarnya kebencian dan pengengkadan juga kemurkaan Allah SWT kepada mereka, sehingga Allah turunkan azab yang luar biasa kepada mereka. Azabnya sangat luar biasa. Di mana Allah mengingatkan orang yang kufur engkar supaya bertaubat. Bila sebut nakiri, makna Allah benci sangat, kena bertaubat, kembali mematuhi perintah Allah sebelum datangnya hari yang lebih besar, hari kiamat. Pada hari itu tidak ada tempat bagi mencari pertolongan dan perlindungan. Mereka juga tidak dapat mengingkari dosa yang mereka lakukan. Semua anggota badan mereka akan memberitahu semua yang sudah mereka lakukan semasa di dunia nanti. Kemudian firmannya lagi, awalam yarau ila tayri fawqa'um safatin wa yaqbid ma yumsikunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengucupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya dia Maha melihat segala sesuatu. Allah menerangkan bahawa dia Maha Kuasa, lagi Maha menentukan segala sesuatu. Sebagai salah satu buktinya ialah kekuasaannya menahan burung yang berada di angkasa, burung yang terbang, sehingga tidak jatuh ke bumi. Burung-burung yang sedang berada di angkasa kadang-kadang terbang melayang dengan mengembangkan sayapnya. Ia terbang meninggi, kadang-kadang mereka menghala ke bawah seakan-akan ia akan terhempas ke bumi, macam kapal kapal terbang yang yang mendarat. Kadang-kadang dia mengucupkan kedua sayapnya ditutup, dikucupkan. Siapakah yang menahan burung itu dari kejatuhan pada waktu dia mengembangkan dan mengucupkan sayapnya? Siapa yang menjadi penyebab burung tu boleh terbang? Kita kata burung ni terbang dengan bulunya, dengan kepaknya. Tapi hakikatnya siapa? Bukankah ini bertentangan dengan hukum alam bahawa barang yang berat itu akan jatuh ke bumi disebabkan daya tarik graviti bumi?
Kalau diikut hukum alam, benda yang berat akan jatuh ke bumi. Kadang kita tengok zaman hari ni, ni diibarat buruk dan apa saja termasuk kapal terbang sebagainya. Yang berat ni Allah juga sebut antara dalam surah An-Nahl ayat 79. Alam yarau ila at-tayri musakhkharati fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yu'minun. Tidakkah mereka melihat burung-burung yang ditundukkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Secara saintifik dapat dijelaskan bahawa burung boleh terbang adalah keunikan yang ada pada burung. Untuk dapat terbang, burung mestilah sangat ringan untuk dapat lepas landasan dan terus terbang di udara. Burung-burung mestilah ringan pada saat yang sama juga kena kuat dan kukuh. Ringan, kuat dan kukuh. Kekuatan diperlukan untuk dapat terbang dalam waktu tempoh yang lama dan dapat menggunakan untuk memburu dan menangkap mangsa atau saat turun ke tempat mereka. Antaranya juga dinyatakan melalui firmannya dalam surah An-Nur. Alam tara annallaha yusabbi'u lahu man fis samawati wal ardh wattayru safatin kullun qad 'alima salatahu wa tasbihahu wallahu 'alimun bima yaf'alun. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya dan kadang bertasbih. Masing-masing telah mengetahui cara solat dan tasbihnya, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sesuai dengan burung, pengibadatannya kepada Allah sesuai dengannya. Siapakah yang mengajar burung itu terbang mengembangkan sayapnya? Bahkan siapakah yang menciptakan burung itu dengan bentuk tertentu serta dilengkapi dengan organ-organ, alat-alat sehingga ia mampu terbang dan tidak jatuh ke bumi? Kenapa kuda tidak dapat terbang seperti burung? Bila manusia mau memikirkan, bilakah manusia mau memikirkan semua yang disebutkan itu, akan yakinlah ia bahawa sesungguhnya Allah Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Pemurah dan Maha Mengetahui segala yang diciptakan. Kalau kita lihat, apa yang di langit akan kembali ke darat. Macam dulu peristiwa tragedi MH370. Ada yang kata tersangkut kat langit. Jin tahan tersangkut kat langit. Tak turun-turun, hilang kat langit. Semua yang ada di langit turun. Antara Allah sebut dengan lafaz yang umum, al-ibra' bi umum bil lafzi la bi khususi sawab. Saya mengambil lafaz yang umum, bukan pada sebab yang khusus. Was-sama'i dzatir raj', dalam surah At-Tariq. Dalam surah At-Tariq Allah sebut demi langit dzatir raj' yang mengandungi hujan. Dari sudut tafsir, dzatir raj', langit yang mempunyai hujan. Ar-raj' dari sudut bahasa kembali. Dalam tafsir menyebut hujan itu berulang kali datang pada musimnya. Ada musim hujan turun. Makna hujan tu kembali. Kalau tak hujan satu tempoh masa jadi hujan. Tak hujan jadi hujan. Perkataan lafaz umum ar-raj' dengan maksud kembali. Makna turun. Apa yang ada di langit, benda-benda, barang-barang yang ada akan turun. Akan berada di bawah. Maksudnya dengan lafaz yang umum ini menunjukkan kepada kita bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.
mengawal segala-galanya. Apa yang ada di langit akan turun, semua di bawah kekuasaan Allah. Ha, cuba langit tu sendiri memang sifatnya berada di atas lah langit. Ha, makhluk Allah, bumi makhluk Allah, ha, yang besar. Macam ada kita sebagai hamba Allah, manusia, ha, yang diberi amanah di muka bumi Allah, boleh ingkat. Ha, boleh ingkat. Allah sebut antara dalam surah Al-Hasyr, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah kami turunkan kitab Al-Quran sebagai amanah, kewajipan menerima hukum Al-Quran kepada gunung, gunung ini, ha, niscaya engkau melihatnya gunung ganang, ha, hancur, pecah, terpecah, ha, kerana takut. Takut mutasaddian, pecah, hancur, musnah. Min khasyatillah, kerana takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya takut. Ha? Bagaimana manusia yang ada akal fikiran, khalifah di muka bumi, tak takut. Ini persoalan. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Ha? Aku liqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu an hadhil qulub qad ijtama'at ala muhabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika fawaffiqillahumma rabitataha fawaffiqillahumma rabitataha fawaffiqillahumma rabitataha wa adim mudda'a wahdi asbulaha wa mna'a bi nurika alladhi la yakhbu wa syarah sudurha bi qaddil iman bi wa jami'il tawakkul 'alaika wa ahya bi ma'rifatik wa min al-shahadati fi sabilika innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma kshif 'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsha'a ma la yakshifu ahadun ghayru. Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum sharral makhawif ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba'i wa shururil ghawai wa sawlatil zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaytahu salimin wa ja'alna min sharri ma qadaytahu salimin wa ja'alna min sharri ma qadaytahu salimin. Allahumma sirif 'anna al qahta wal ghala'a wal waba'a wa jami'a anwa'il bala'a birahmatika ya arhamar rahimin. Ta'assanna bi'izzati wal jabarut wa'atasumna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala al-hayy alladhi la yamut. Isrif 'anna al-adha' innaka 'ala kulli shay'in qadir. Isrif 'anna al-adha' innaka 'ala kulli shay'in qadir. Isrif 'anna al-adha' innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khusirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.